Terduga pelaku teroris di perumahan Bunga Tanjung Jeding, Junrejo, Kota Batu berencana melakukan bom bunuh diri di dua lokasi di Malang. Dan berikut laporan kontributor Denny Ruansyah dari Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di perumahan Bunga Tanjung di kawasan Jeding, Junrejo, Kota Batu. Beberapa jam yang lalu di sini, di belakang saya ini, telah dilaksanakan olah TKP oleh tim gabungan dari Mabes Polri, kemudian Puslap Fore Polda Jatim, dan kemudian tim Gegana juga oleh tim Inavis Polda Jatim. Ini adalah rumah dari terduga tiga orang yang diamankan tadi, dan salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu HOK, inisial HOK, berusia 19 tahun dan berstatus pelajar. Dari olah TKP tim gabungan tadi, dalam rumah ini polisi berhasil mengamankan beberapa jenis bahan peledak berdaya ledak tinggi yang diduga akan digunakan, dijadikan sebagai bom dan akan digunakan untuk meledakkan dua tempat ibadah dalam waktu dekat ini. Saat ini rumah sudah kosong, namun polis lain bisa kita lihat bersama masih tetap terpasang karena hingga saat ini tim Densus masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap terduga tersangka teroris. Demikian laporan dari TKP penggerbekan Densus 88 terhadap terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung, Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur.